guys, selamat datang ke Kota Baru. Selamat datang ke Kota Baru. Nah, boleh. Dah hampir 2 tahun kita tak ada raya, kita tak ada majlis buka puasa, kita tak ada majlis agih hebu bulan ambuk. So hari ini majalah Rasa dengan pihak Haji Syio menjemput saya untuk mengagihkan bulan ambuk di sekitar Yemo. Dan hari ini suasana sangat-sangat happening. Setelah hampir 2 tahun kita tak nak raya, tak nak beripung, hari ini kita rasa macam sangat-sangat teroja. So pengadi beri nafas baru untuk kita sambut bulan Syawal nanti. Kita tengok di setiap muka penerima hak kita agih bulan ambuk ni, nampak muka dia macam lain macam. Dia suka, dia happy pasal benda ni. Kita pas pula selagi bulan ambuk ni bukan tradisi orang Kelantan. Jadi bila dapat benda hak bukan daripada dalam masyarakat kita ni, kita rasa macam dihargai dan kita rasa happy sangat-sangat. Kita nampak kemeriahan tu. Kita tahu yang selama ini dah, iaitu selama 2 tahun kita tidak ada program yang seumpama ini, dan ini adalah satu kolaborasi yang bukan sahaja kami tetapi ramai yang nanti-nantikan. Bubur lambuk seperti tuan tahu adalah sinonim dengan bulan Ramadan, dan saya rasa masa yang diluangkan juga pada hari ini merupakan satu yang dinanti-nantikan yang semestinya akan memberikan impak kepada masyarakat yang hadir pada hari ini, insyaAllah. Saya nak tambah juga yang Perdana Kota Baru merupakan serakan strategik. Kami menyediakan di atas platform Sayang Earth, iaitu hikmat tanggungjawab kami kepada alam sekitar. Okey, di KB ni kita nampak sangat best ya. Dia kata kerjasama sangat meriah, orang sangat ramai, dan sambutan untuk program ni sangat-sangat luar biasa. Kita sangat berterima kasih kepada Haji Syio kerana buat kali ketiga telah sudi bekerjasama dengan kita dan menaja program ini. Bubur lambuk ni biasanya kita akan bubur lada hitam, lada putih, tapi sebab hari ini pihak Haji Syio dia buat mari lada berperisa, yang mana dalam itu dia ada rasa cukup lekat, dia ada rasing, cukup aroma dan dia wangi. Jadi bila masakan kita ni, bubuh produk Haji Syio ni, dia akan menaik ke bau, rasa dan kelazatan dia. Bubur lambuk yang dibawakan oleh majalah Rasa adalah berbeza kali ini kerana ingredient yang berbeza. Kita ada kecup miding, kita ada ikan yang lain daripada negeri-negeri lain punya preparation. Dan kita definitely akan nampaklah crowd-crowd kita yang akan datang pada hari ini memang akan menunggu-nunggu sehingga acara pemberian bubur lambuk kepada para pelanggan. Terima kasih kepada pihak yang mengelola, yang menjemput, dan kita bersedia untuk berkolaborasi pada masa-masa yang akan datang, dan kita akan hadir untuk membuatkan eksperimen ini atau membuatkan bubur lambuk ini jika dijemput. Saya mengharapkan agar kolaborasi event pada kali ini bukan sahaja hanya pada tahun ini tapi dapat diteruskan pada tahun-tahun yang akan datang, kerana ianya merupakan satu acara yang
amat-amat kami nantikan. Dan Majalah Rasa adalah majalah yang sangat besar dalam tanah air kita dan dikenali. Definitely memberikan yang terbaik untuk acara-acara kami. Untuk masa akan datang, saya sangat-sangat berharap daripada pihak NGO ko, mana-mana badai ko, untuk anjur ke program-program macam ni untuk kita di negeri Kelantan. Sebab bila tengok semua orang menerima berbulan buat ini, kalau kita penat emas ni, kita rasa happy. Suka sangat bila tengok semua orang itu.